Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke. Berita kali ini adalah berita yang sebenarnya sudah lama ya. Sudah viral beberapa hari yang lalu. Mungkin beberapa minggu ya. Apalah yang penting kita mengulas karena ini merupakan kabar baik juga, kabar gembira bagi fans, khususnya fans Nike Ardila. Oke, tanpa panjang lebar, jika kita melihat sosok foto ini, foto tersebut adalah foto seorang gadis yang katanya digadang-gadang mirip sekali dengan foto mendiang Nike Ardila. Ya, meski 26 tahun sudah berlalu kepergian mendiang Nike Ardila, namun namanya masih tetap mendapatkan tempat di hati penggemarnya. Kabar terbaru akhir-akhir ini dunia maya dihebohkan oleh seorang yang sangat mirip sekali dengan mendiang Nike Ardila. Oh, mungkinkah ini reinkarnasi? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Ya, dia adalah Siti Aisyah Mardia Amalia, atau yang akrab dikenal dengan Amel. Amel, si gadis yang masih berusia 18 tahun yang mendadak viral karena mempunyai wajah yang mirip dengan mendiang Nike Ardila. Kita ketahui bahwa Amel mulai dikenal luas di jejaring media sosial TikTok ya oleh salah seorang fotografer Agus Sapurdin yang saat itu tak sengaja bertemu dengan Amel. Agus merasa bahwa Amel mirip dengan Nike Ardila dan membujuk agar Amel mau dipoto oleh Agus. Namun kala itu Amel merasa malu dan ragu. Dan akhirnya suatu hari Amel pun diyakinkan oleh sang kakak dan akhirnya Amel bersedia dipoto oleh Agus. Nah, dari hasil jepretannya inilah yang diunggah ke media sosial TikTok. Dan alhasil warganet merasa kaget dan menilai bahwa Amel memiliki kemiripan dengan mendiang Nike Ardila. Dan dengan hadirnya Amel di media sosial merupakan obat penawar bagi para fans Nike Ardila. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat mengobati kalian juga ya dari rasa rindu terhadap fans kita, terhadap artis kita Nike Ardila. Mari kita doakan mudah-mudahan almarhum Nike Ardila mendapatkan pengampun di sisinya dan mendapatkan surganya. Amin. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.